Okey, hello guys. Kepada sahabat-sahabat Kuda TV di YouTube dan juga sahabat OT Group, pada hari ini Mampu Dina share kat korang salah satu tempat yang nanti akan jadi tempat viral tau di TV 9. Sekarang masih lagi dalam pembuatan, jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita tanya abang OT Group. Okey. Untuk makluman korang, Majlis Pembadanan Negeri Sembilan pada tahun 2019, diorang telah buat satu lukisan mural 3D yang mana di atas jalan, di dinding, satu bandar Seremban lah. Satu bandar Seremban. Yang mana akan diperluaskan lagi, saya tak pasti berapa jauh. Jadi buat permulaan ni, saya nak tunjuk sedikit dahulu. Kita akan tunjuk sikit gambaran lah. Okey. Jadi jom kita tengok dulu video ni. Okey, jom tengok sampai habis. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone and when I'm gone, I'll be like... Okay guys, ini salah satu contoh gambaran lukisan yang ada dekat bandar Seremban kita ni lah. Okay. Nanti dia akan mungkin ada macam beca dan juga basikal kan, untuk kita nak pusing ronda satu Seremban ni untuk kita tengok lukisan-lukisan cantik di dinding. Okey, jadi kita tengok ini salah satu video gambaran lukisan dia memang unik ya. Okey, jangan lupa tengok video kita sampai habis dan jangan lupa juga subscribe channel Tikro dan juga sahabat channel Kuda TV. Kita orang ambil video ni khas untuk sahabat-sahabat kita lah kat YouTube. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Okey, untuk makluman korang, lagi satu. Dekat Negeri Sembilan ni, selain daripada Majlis Pembandaran Seremban dan Pembatik TV, kita ada ni Personal Seremban. Jangan lupa like yang orang punya Facebook sekali . Okey, yang ni adalah satu karya seni yang mana memberitahu tentang gambaran video-video pekerja-pekerja macam kita orang . Terima kasih support . Tahun tau masa untuk nak recycle dia, nak sekitar dia pasti pula 700 tahun. Jadi yang ni kaca 1 juta tahun nak lukiskan dia. Jadi kita janganlah buang sampah merata-rata. Lukisan ni juga menjadi moral kepada kita untuk kita tidak buang sampah merata-rata lah. Siapa nak kenal ni? Sarjan Hassan yang mana salah satu askar Melayu yang lahir pada 1927 dan telah pergi meninggalkan dunia pada tahun 1991. Ketika itu saya berusia 1 tahun Sangat lama Sarjan Hassan. Keep holding on, and I'll be right there,
close to. Ini juga bukannya ada bisa saja, jadi ada tempat untuk berehat dan untuk bergambar. Diorang sediakan dalam 2-3 tempat juga dekat sekitar Seremban ni. Jadi bolehlah duduk-duduk kan, ambil gambar untuk kenangan datang Seremban, ataupun orang yang Seremban yang tak tahu ada benda ni lah. Boleh datang ramai-ramai, ajak semua kau. Benteng Work, dan mana dibuka dari pukul 6 sampai ke lewat malam. Di sini ada jual pelbagai makanan lah, yang untuk orang Melayu, untuk semualah pelbagai bangsa kan, boleh makan di sini. Dia bersebelahan dengan Bazar Mines. Okey, jadi Bangkok ni pun belum sempat lagi nak buat video kat sini. Jadi kalau korang dah tengok video ni, datanglah. Buka pukul 6 dekat Benteng Work, Seremban. Boleh Google, boleh Google dan juga Wave. Ini memang nampak macam lukisan real eh. Nampak macam rumah betul. Okey, macam maklumat korang, Masjid Jamek Seremban ni adalah masjid yang pertama yang berada di Seremban. Okey, ini gambaran Masjid Jamek Seremban masjid yang pertama di Seremban. Oh, memang nice lukisan dia, memang betul-betul 3D . Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong. Okay guys, terima kasih kerana menonton video kami sampai habis. Tapi jangan lupa share-kan kepada saudara-saudara anda, kawan-kawan. Okay, jangan lupa juga terima kasih kepada Menteri Besar Negeri Sembilan, YB Nikon Tan Lee Kun, dan juga semua individu-individu Majlis Perbandaran Negeri Sembilan yang terlibat dalam menjayakan Negeri Sembilan ni supaya menjadi satu bandar raya yang ceria, menarik dan ternama di dalam Malaysia. Jangan lupa subscribe channel Pocik dan juga channel saya Pocik TV. Ada juga video-video yang menarik lagi di channel-channel kami. Okey, salam orang sahabat dari kita orang. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Have a break.